Kita ke informasi lainnya pemirsa. Mengisi liburan dengan berarung jeram sambil memberikan edukasi anak-anak menjaga alam dan lingkungan memberikan pengalaman baru. Selain menyenangkan juga sangat bermanfaat untuk memupuk cinta lingkungan sejak dini. Memiliki danau di ketinggian 1200 mdpl serta hutan pinus yang masih terjaga, dataran tinggi Tanah Gayo cocok untuk mengisi liburan sekolah di Takengon, Aceh Tengah. Salah satu kegiatan seru mengisi liburan sekolah di kawasan ini adalah dengan wahana olahraga arung jeram edukasi di Sungai Pusangan. Sebelum mengarungi sungai, setiap anak wajib memakai alat pengaman, jaket, dan helm. Tidak lupa pemanasan agar tidak cedera saat mengarungi sungai. Keceriaan anak-anak terlihat saat mendayung dan melewati jeram sepanjang aliran sungai. Selain memberikan sensasi petualangan menyusuri sungai, kegiatan ini juga mengedukasi anak untuk menjaga alam agar tetap terjaga. Arung jeram ini seru, menyenangkan. Ya, kadang-kadang bikin deg-degan juga dengan arus-arusnya. Ini cocok sekali untuk keluarga menghabiskan waktu bersama sesudah menjalani ujian untuk anak-anak ataupun sudah melewati rutinitas yang sangat padat bagi orang tuanya. Jadi ini momen kebersamaan antara keluarga dan anak-anaknya. Meski mendebarkan saat melintasi jeram, anak-anak mengaku senang menikmati petualangan wahana olahraga air ini. Dan tidak perlu khawatir, selain dipandu pendamping terlatih, jalur arung jeram ini tidak melintasi arus dan jeram yang ekstrim. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi Ayus melaporkan.